Udah bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa ajmain. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Kitabul Buyu'. Kita telah sampai pada um, kemarin kita bahas tentang mudharabah Yang mana namanya mudharabah itu diantara bentuknya adalah seorang pemilik modal bekerja sama dengan pekerja. Nah pekerja di sini ada pembahasan tersendiri tentang pekerja, yang mana pekerja yang diberikan amanah modal tersebut dia memiliki sifat amin, maka beliau mengatakan al-amilu aminun bahwa pekerja itu amin. Nah di sini um, pekerja itu amin, karenanya ada beberapa hukum yang terkait dengan Mudharabah tersebut bahwa ketika pekerja ini adalah Amin orang yang dipercaya berarti dia um, mempunyai tanggung jawab ya sebagai seorang Amin demikian pula kewajiban-kewajiban atasnya juga berlaku kewajiban sebagai seorang Amin ya. Nah, wal mudharabatu jaizatun mutlaqatun wa muqayyadatun. Mudharabah ini boleh secara mutlak ataupun muqayyad. Artinya mutlak secara ini ataupun ada batasan-batasan yang diatur di antara mereka. Wala yadhmanul amilu illa bitta'addi. Nah, kalau kemarin sudah kita bahas bahwa seorang pekerja itu dia akan bekerja Kemudian apabila dia dalam pekerjaannya ternyata ada kerusakan, kehilangan, ya mungkin katakanlah umpamanya kalau toko dirampok ya, atau mungkin kalau pabrik ada yang bakar dan seterusnya, maka di sini eh, tersisa masalah. Siapa yang menanggung kerusakan-kerusakan dan kehilangan-kehilangan itu? Nah, kemarin sudah kita sampaikan bahwa namanya mudharabah itu kedua belah pihak juga apa menanggung kerugian dari eh, kerjasama tersebut jadi bukan hanya yang menanggung itu pekerja tetapi pemodal juga menanggung eh, apa namanya kerugian tersebut ya. sehingga mungkin pekerja menanggung dari kerugian itu sebesar eh, apa namanya persentase dari pekerjaannya Ya mungkin dia sudah bekerja sekian lama nggak digaji umpamanya. Ya. Sedangkan atau dia tidak mendapatkan apa-apa keuntungan apa-apa. Sedangkan pemilik modal juga ya berkurang dari modalnya itu kehilangan apa bentuk bentuk zamannya gitu ya bentuk uh, kerugian yang ditanggung bersama itu adalah seperti itu. Atau kalau memang sepenuhnya modal ya yang pemilik modal ya dia kehilangan modalnya atau berkuranglah modalnya nah yang terjadi sekarang di bank-bank syariah yang mengatasnamakan syariah itu kalau seorang pekerja bekerja sama dengan bank syariah maka dia menanggung kerugian secara utuh sendiri dan pihak bank tidak menanggung kerugian apapun dari eh, apa namanya pinjaman mudharabah yang dilakukannya atau diberikannya karena pada hakikatnya bentuk pinjaman itu bukan mudharabah akad yang terjadi itu bukan bentuk muntorabah karena pihak bank sendiri itu tidak boleh melakukan apa istilahnya melakukan akad itu sebenarnya tidak boleh karena sistemnya sistemnya yang mengharuskan namanya bank itu yang cuma ngurusin duit gitu termasuk jual beli ya jual beli duit bukan jual beli barang maka yang terjadi akadnya dinamakan muntorabah tapi hakikatnya bukan mudharabah, Karena pekerja itu menanggung kerugian secara penuh. Padahal kalau di sini dikatakan pekerja tidak, ya, ya tidak mengganti dari kerugian yang ditanggung. wal kecuali ada taadin, ya, melampaui batas. Contoh umpamanya pekerja di sini sudah ada batas-batasnya, Katakanlah umpamanya ini modal yang kita sepakati adalah satu miliar untuk bisnis dan nanti dalam berjual beli ketika namanya orang dagang itu kan ada kulaan istilahnya membeli barang tolong jangan lebih dari modal yang disediakan karena kalau lebih kan otomatis ada hutang nah di sini akan membahayakan ya kalau laku dalam satu bulan sebelum tagihannya nggak ada masalah tapi kalau nggak laku barangnya gimana ya, akhirnya siapa yang menanggung hutangnya apalagi mohon maaf barangnya nambah terus nggak laku laku numpuk jadi modal jadi modalnya satu satu m ya sudah itu saja modalnya itu diputarkan harus berjalan harus ada apa harus bisa untuk membayar gaji Manajernya, gaji pekerjanya, ya. Nah, kader Allah ini terlalu heboh dalam berbelanja, tidak mengukur penjualan. Gitu. Contoh umpamanya, tidak musim hujan seperti sekarang ini, tapi masih beli apa peralatan seperti um, apa ini ya, uh, kalau musim hujan itu kan biasanya ada lapisan untuk melapisi genteng anti bocor itu ya aqua proof dan semacamnya ini bukan iklan ya pokoknya ada proof proofnya begitu nah dia kulaan 5 dos 6 dos padahal sekarang sudah bukan lagi musim hujan ya tadi hujan tapi kan nggak kalaupun gentingnya bocor nggak kerasa karena ya cuma hujan begitu aja nah akhirnya itu bisa laku selama 4 sampai 5 bulan ke depan ya, karena setiap bulan hanya laku satu dos orang setiap bulan lakunya satu dos kok kulaannya 5 dos berarti kan numpuk modal akhirnya 4 dos itu yang semestinya bisa untuk menggaji bisa untuk apa akhirnya hutang begitu dan itu baru satu item bayangkan kalau 10 item bayangkan kalau 100 item ya dengan alasan mungkin salesnya pinter nawarin kalau ambil sekian nanti harganya saya kurangi nah, tapi tidak menyadari bahwa penjualannya hanya sekian akhirnya yang terjadi penumpukan modal ya, sudah begitu ternyata barangnya tidak laku lagi umpamanya ada barang-barang yang laku hanya zaman tahun 2022 ini padahal 2022 sudah hampir berlalu ya, sehingga Kayak umpamanya, cat gitu ya. Kalau kita, ya, ada cat itu yang dia, kalau sudah sekian bulan mengeras, ya, bagian bawah mengeras. Nah, itu nggak bisa lagi dijual. Sudah, itu kerugian. Ya. Nah, maka kerugian itu ditanggung oleh siapa? Keraguan itu ditanggung oleh pemilik modal, bukan oleh pekerja, kecuali kalau pekerja itu apa? melampaui batas. Seperti tadi sudah dikatakan modalnya satu miliar jangan lebih, ya. ya. Kemudian dia belanja lebih menanggung hutang dan seterusnya. Maka ya dia ikut menanggung. Atau mukhalafah atau dia menyelisihi perjanjian. Contoh perjanjiannya jualannya hanya uh, jualan barang besi umpamanya. Eh dia juga memikirkan wah. Ini kalau barang besi ini slow moving saya cari yang fast moving apa itu makanan makanan yang fast moving maksudnya kalau um, jual makanan itu untungnya banyak dan banyak orang beli <tuh> tidak tahu kalau sekarang itu um, lagi sepi ya masa corona ini lagi sepi orang belanja mereka bisa menahan diri untuk tidak berbelanja atau ada yang mereka anggap lebih prioritas daripada makanan yang dia jual itu. Nah, maka di sini dia menanggung. Menanggungnya karena dia menyelisih perjanjian. Sebenarnya ketika perjanjian itu dilakukan, pemilik modal sudah tahu. Saya kalau diajak untuk ju, apa, e, dagang makanan, ya bisa rugi. Maka dia sudah bilang, udah kamu dagangnya apa? Oh sehat, barang besi, ya udah gak apa-apa. Berarti izin modal itu adalah karena bukan Food, gitu. Nah, kalau dia menyelisih berarti dia ikut menanggung kerugian. Kalau tidak maka ingat al-amilu amin. Pekerja itu hanya sekedar menjaga amanah. <tuh> nah, kalau dalam praktek seharian ketika kita punya karyawan, karyawan itu amin juga. Dia tidak menanggung kalau dia tidak berbuat kesalahan. Kalau tiba asalkan dia sudah sesuai dengan SOP, dia tidak menanggung. Contoh kalau dia membawa uang sudah kita katakan bawa uang pakai tas ya sudah kita belikan tas kodarullah dia ngeyel bawa uang ke bank pakai tas plastik <tuh> digantungkan di cantelan motor 20 juta dalam plastik hitam cantelkan di cantelan motor tiba-tiba <tuh> ada orang mau nyerempet atau gimana wah wow, oleng dia sampai di bank lihat doh mana uang saya hilang Lu kok bisa hilang jatuh tuh nah dia mengganti kenapa dia mengganti menyelisihi tadi sudah dikatakan harus pakai tas ternyata dia pakai plastik nah Kemudian karena dia amin juga maka dia juga tidak boleh menukarkan kecuali dengan izin pemiliknya. Jadi tukar uang pun itu beresiko. Ya, antum jangan mengira bahwa tukar uang itu tidak ada resikonya. Karena menukarkan uang itu kita selalu ada selisih setiap penukaran uang. Padahal ya nukarnya dengan uang receh seribu, dua ribu. Tapi pasti ada selisih. Kadang kita kurang, kadang kita lebih ya namanya manusia kan sudah berusaha tapi kadang terlewat jadi nukarnya bukan um, 100-200 ribu nukarnya 10-15 juta atau bahkan 20-50 juta ya ya namanya pekerja kan kadang <tuh> berapa ini 5 juta uangnya ribuan mau hitung di situ 5 juta uangnya ribuan akhirnya gimana akadnya Ya udah dihitung aja nanti. Bawa aja dulu nanti dihitung di sana gitu. Setelah dihitung kurang. Siapa yang nanggung kurangnya? Mau balik lagi udah males. Ini orang Jogja ya terutama ya, mohon maaf. Orang Jogja yang gampangkan hal-hal seperti ini. Kalau orang barat nggak mau itu. Orang barat nggak mau. Dapat ini langsung dihitung di tempat. Sehingga jelas siapa yang bertanggung jawab. Kalau orang Jogja kan gampang, bawa aja nggak apa-apa. Nanti kalau kurang minta minta nggak enak, akhirnya nggak jadi minta. Siapa yang rugi? Majikan. Nah, gitu. Kalau pekerja yang baik, dia ganti dari uangnya karena malas mau ke SPBU lagi, minta uang. Ya, keluarkan dari uangnya. Tapi kalau sering tekor juga, akhirnya besoknya apa? Ujungnya nggak mau nukarkan uang. Yang rugi siapa? Majikan juga tadinya punya tenaga nukar uang akhirnya kehilangan tenaga nukar uang gara-gara dia nggak mau menerima resiko padahal sebenarnya yang salah adalah petugas SPBU nya ketika menghitung uang salah tapi di Jogja ini banyak kedoliman-kedoliman itu terjadi disebabkan karena tidak tanggung jawab itu tidak dikembalikan kepada orang yang berbuat salah ya. akhirnya chain reaction istilahnya ya. Sama kayak berangkat sekolah terlambat itu loh. Ya gara-gara ti, tidak tidur malam atau terlambat tidur malamnya. Tidur malam biasanya jam 9, ini tidur malamnya jam 11 atau 12. Akhirnya bangun subuhnya terlambat. Habis subuh pun tidur lagi. Akhirnya sekolahnya terlambat. Ya, udah salat subuhnya terlambat, sekolah terlambat. Sekolah terlambat ada aksi ada reaksi berikutnya di kelas ngantuk tidur lagi Dikenak lagi ya itu chain reaction ya paham ya masalah berantai kalau kita telusuri salahnya adalah apa tidurnya tidak tepat waktu tidurnya tidak tepat waktu kenapa ada tugas yang belum selesai lah kenapa kok kemarin tidak dialokasikan waktu yang luang untuk mengerjakan tugas Nah, maka di sini dalam kehidupan itu memang kalau bisa memang kita berusaha untuk disiplin gitu. supaya tidak tadi penumpukan masalah. Nah, kalau Ibnu Ibnu Mundhir mengatakan wa ijma'u 'ala anna rabbal mal idza nahal 'amilu an yabi'a bin nas bin nasiatin fa ba'a bin nasi'a annahu dhamin. Ibnu Mundhir mengatakan para ulama telah sepakat bahwa pemodal kalau sudah mengatakan melarang pada pekerja untuk menjual barangnya dengan menghutangi pelanggan begitu ya bayarnya belakangan kemudian pekerja ini ternyata ya karena pengen laku orang pengen ngutang dikasih maka dia tomin, dia menanggung apalagi mohon maaf orang kita itu kalau hutang tuh nggak ada niatan mau bayar hutang ini orang kita, nih. orang kita mentalnya belum jadi, mentalnya itu kalau dia nggak merasa punya beban kalau hutang itu, ya dia nggak peduli saya hutang, ya, ya nggak bisa bayar sih gimana, gitu. Mentalnya nggak ada bahwa dia itu akan ditagih nanti di hari kiamat, akan rugi di hari kiamat. Ya, sebenarnya secara syariat nggak ada masalah bagi orang yang menghutangi karena uangnya juga nggak kemana-mana gitu kan di dunia nggak dapat nanti di akhirat pasti dapat tapi nggak bisa dalam bisnis itu batu bukan batu kerikil lagi krokol ya batu besar itu ya penghalang itu yang bikin rugi di situ kalau orang sudah mulai ngutang gitu nah, maka kalau seandainya sudah dikatakan nggak boleh ngutangin eh dia ngutangin maka dia menanggung kalau nggak bisa ditagih ya yang memberi utangan tadi nanggung sini bayar kamu nah, begitu ya. berarti dia melakukan tadi atau mukha lafa kalau tidak dia tidak menanggung apa-apa wan hakim ibn hizam sahib sahibi rasulullah Wasallam dari hakim ibn hizam sahabat nabi saw kana itu rojuli dia mensyaratkan kepada seseorang tidak atau humalan muqardatan yagribu lahu bihi ya kalau dia memberi modal kepada seseorang pinjaman ya maksudnya memberikan pinjaman yang mana dia gunakan untuk berdagang bisa dikatakan begitu ya alla tajala mali fi kabidiratin wa la tahmiluhu fi bahrin ya. Wala tanzilu bihi fi batni masilin. Fa in fa'alta syai'an min dalika faqad dhaminta mali. Nah di sini kalau dia mengutus pekerjanya untuk uh, sebuah perdagangan atau apa begitu, ya. Kemudian dia berpesan, apa pesannya? Nah, Janganlah engkau jadikan uangku itu fika bidirat batin di bagian yang basah-basah. Saya nggak tahu ini. Mungkin kalau, eh, apa namanya, naik kapal, kalau nanti ada disebutkan, ya, naik kapal juga nggak boleh. Jadi mungkin kalau di kendaraan, jangan taruh di bagian bawah, gitu. Mungkin ya, saya tidak tahu. Kabinirot beten ini apa maksudnya, saya tidak tahu. Tapi, art, kalau diartikan, maka di bagian yang basah, ya ingin nggak tahu, maksudnya di bagian yang basah itu bagian yang mana? Mungkin kalau di kendaraan, kalau zaman dulu kan kendaraannya kuda, unta dan semacamnya, yang kira-kira mudah basah di daerah mana, gitu. Ya, maka jangan kalau letakkan di daerah itu, tidak pula kamu bawa dengan transportasi laut. Jadi nggak boleh naik kapal, ya. karena resikonya juga tinggi naik kapal itu. Kalau tidak tenggelam, apa resiko naik kapal? Penyamun, ya. Bajak laut. Bajak laut. Jangan juga kamu bawa turun ke tempat-tempat basah seperti mungkin sungai, wadi, wadi itu lembah ya, yang mengalir. Dan ini sering kita kejadian ya. Um, mungkin bahwa atau bawa naruh HP yang memangnya gitu ya, gampang yang paling gampang ya contohnya HP terus wudhu karena di sungai kan gini blum, berapa meter tuh sungainya kalau kebetulan bak mandi masih bisa diambil ya kalau sungai uh udah ke bawah arus ya nah, itu apalagi sungai arah ya arah ara apa arah 6 nah. Fa'in fa'al tasya'an Pokoknya hindari hal-hal yang ceroboh gitu. Yang bisa beresiko terhadap harta tersebut Fa'in fa'al tasya'an min Kalau kamu lakukan itu Maka engkau dhaman ya, Engkau menanggung mengganti hartaku itu Ini penting juga kita nasihatkan kepada para pekerja Kalau kita punya pekerja Agar mereka ini amanah Menjaga dengan baik Ya Termasuk kalau kita sudah sediakan berangkas Ya dia harus dimasukkan ke berangkas jangan ditaruh di tempat yang terbuka yang mudah diakses oleh orang. Ya, kadang ada pekerja tuh sloppy bahasa Inggrisnya ya. Kuncinya rus hilang, akhirnya di hack gitu kan, di dibongkar. Tapi belum sempat ganti kunci. Nah, naruh uangnya karena tadi biasanya situ taruh aja di situ tanpa dikunci. Oh aman kok, selama ini aman. Ini salah juga, ini zalim juga. Ya. Domain. Ya, dia, karena dia meletakkan hard bar apa uang tanpa dikunci. Nah. Kemudian kita masuk kepada salam, jual beli salam. As salam itu adalah salaf. Waznan dan wa ma'nan. Secara wazan, salam itu adalah salaf. Baik secara wazan maupun secara makna Maknanya sama Wazannya juga sama Salama Salafa ya. Hakikatuhu syara'an Hakikatnya secara syariat Bay'u syai'in mausufin Menjual sesuatu Dengan sifat-sifat Fidhimmati Yang terhutang Bisa manin mu'ajjal Dengan Upah atau harga Yang didahulukan itu baru jual beli salam. Jadi, kalau orang mau pesan barang, itu harusnya uangnya duluan. Nah, jangan sampai kok pesan barang ternyata semuanya belakangan. Uangnya belakangan, kemudian barangnya juga belakangan. Karena kalau jual beli salam, itu uangnya duluan, barangnya yang belakangan nah di sini barangnya belum ada contoh mau pesan kurma pohonnya sudah ada tapi kurmanya belum ada nunggu panen dan mereka orang yang menanam kurma ini mereka butuh duit untuk menghasilkan kurma perawatan kurmanya bayar pekerja untuk menyirami bayar pekerja untuk mengawinkan apa namanya bunga kurma nya bayar apalagi biaya biaya mesin untuk panen ya, karena kurma itu panennya nggak mudah loh ya kurma itu pakai mesin kalau nggak salah tuh digoncangkan begini ada yang pakai sistem begitu ya, mesinnya jepit pohon dan digoncangkan sebagian kurma memang dipotongin ya, kalau manual tapi kalau di beberapa yang sudah Negara yang udah maju biasanya dijepit pohonnya, kemudian digetarkan, jatuh semua kurma. Nah, kecuali kurma Tunisia yang memang dijual dengan batang-batangnya itu, nah itu memang dipotongin manual dan harganya jadi lebih mahal. Ya, jadi lebih mahal. Nah, karena mereka butuh biaya-biaya itu, maka mereka mendekati pedagang. Ayo, para pedagang, saya dikasih modal. Kalian pesan apa? Oh saya kurma ajwa Oke okay. ada berapa pohon? Oh sekian insya Allah hasilnya sekian Saya mau kurma sukoi ya udah sukoi ada sekian pohon Nanti kita buatkan Maka yang dibeli ini apa? E, dibeli kurma Yang dibeli adalah kurma Dengan jenis tertentu Sifat-sifatnya tertentu Dijelaskan harus jelas Ya yeah. <tuh> Kemudian dengan apa? Bisa manin muajjal. Barangnya nanti tapi harganya atau duitnya duluan. Kalau Taala ta Allah mengatakan ya ya amanu ida tada bidainin ila ajalimu limu faktubu. Orang yang beriman kalau kalian berhutang dengan hutang sampai masa tertentu maka tulislah. Ini pentingnya tulis menulis. Nabas mengatakan ashadu anna salaf Madmuna, al -madmuna ila ajalin musamma qad fi wa fihi, al ayat Abbas kemudian mengatakan bahwa aku bersaksi bahwa salaf yang madmun yang terjamin sampai masa tertentu yang sudah disebutkan itu telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat yang di atas ya dan diizinkan untuk dilakukan. Dari Ibn Abbas juga kad, dia menceritakan kalau Nabi Sallallahu Madinah. Nabi mendatangi kota Madinah dan di kota Madinah itu sudah terlaksana, sudah biasa, sudah menjadi kebiasaan mereka. Wahum yusrifuna bitamri sanatain Mereka melakukan jual beli salaf, yaitu jual beli kurma dengan pembayaran di awal dan diakhirkan e, penyerahan barangnya selama dua tahun atau tiga tahun tergantung ada kurma yang katakanlah pohonnya belum belum siap ya tiga tahun tapi kalau pohonnya sudah siap selama dua tahun sudah bisa berbuah maka bisa dua tahun fakola ya. maka Nabi mengatakan man fi barang siapa yang melakukan jual beli salaf atau salam dalam suatu barang Vivi kailin maklum, hendaknya kailnya atau takarannya jelas. Wawasan maklum, wazannya beratnya juga jelas. Jadi, ada benda itu yang ditakar, ada benda yang ditimbang. Kalau takar, takarannya jelas. Kalau timbang, timbangannya jelas. Kalau takar itu seperti sok wasak, ya itu takar. Kalau timbang itu seperti kilogram, ya, gram, dan seterusnya. Ini harus jelas, nggak boleh nggak jelas. Ilah ajalan maklum sampai masa yang jelas. Seperti inden mobil, umpamanya. Beli mobil, warnanya mobilnya jenisnya apa, umpamanya uh, Toyota, Toyota apa, Camry, gitu. Yang nggak pada nggak bisa beli. Toyota Camry, warnanya apa, kuning, ya, kuning kunir, gitu. Biar aneh dikit, gitu. Kuning kunir. Kemudian Kapan jadinya? Jadinya Maret 2023. Gitu ya. Jelas. Speknya jelas, warnanya jelas, penyerahannya juga jelas. Nah, apa yang kurang di sini? Ada satu yang kurang tadi. Samanin muajjal. Ya. Belum ada kan? Bukan, di hadis ini nggak ada. Tapi nanti disebutkan dalam hadis yang lain mungkin akan kita sempurnakan nanti. Assalam ilaman laisa indahu aslun. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melakukan salam kepada orang yang nggak punya asal, nggak punya asal itu nggak punya modalnya asal. Contoh kalau pesan kurma orangnya pohonnya aja belum punya. Pesan kurma pohonnya belum nanam gitu. Baru mau cari pohonnya. Ya, Kalau mau beli besi, ya, dia belum pernah main di besi, belum punya toko besi, belum punya relasi yang menjualkan besi. Ya, kalau rumah kepada orang yang belum pernah jual beli properti, gitu. <lupas konuş> ya, petani tahu tahu saya pengen jual beli properti, nah, ditawarkan dulu, dapat modal baru mulai usaha. La salam Memang tidak disyaratkan Di dalam salam itu Ayyakunal muslim Musallam Ilaihi makilan Lil musallam fihi Tidak disyaratkan Di dalam salam itu Bahwa uh, Benda yang diserahkan itu Baik ma Maaf maaf uh, Ayyakunal musallam ilaihi Malikan lil musallam Orang yang um, apa nantinya akan menyerahkan barang atau pelaku usaha gitu pekerja musallam lahu ilaihi itu pekerja musallam fihi itu adalah apa? barangnya ini tidak disyaratkan bahwa dia memiliki barang itu ini tidak disyaratkan kalau tadi saman muajjal tadi disyaratkan ya jadi kita mundur sedikit lalu syarat kalau boleh kita sebutkan apa syarat-syarat dari jual beli salam. Yang pertama syaratnya adalah apa? Okay. Man asla fafi syai'in fi kailin ma'lum. Kail ma'lum, wazin ma'lum. Itu syarat yang pertama. Ya? Atau boleh istilahnya sifatin ma'lumah. Yang kedua, ila ajalin ma'lum. Ini syarat yang kedua. Sampai waktu yang ma'lum. Ya? Kemudian yang ketiga, yang tadi tidak disebutkan, bithamanin muajjal. Ya. Nah, nanti dalam riwayat lain ada disebutkan ketiga syarat itu. Hanya cuma di riwayat yang ini yang dipilih oleh beliau ini muttafaqun alaih ini tidak disebutkan. Nah, kalau tidak terpenuhi tiga syarat itu, maka tidak sah salafnya. Ya, tidak sah salafnya. Seperti yang banyak terjadi di masyarakat kita Pesan barang, tapi duitnya belum diberikan. Ya. Atau pesan barang, tapi waktunya nggak ditentukan kapan. Dan seterusnya. Untuk salam sendiri memang tidak disyaratkan bahwa orang yang menjual barang itu memiliki barang yang dijualnya. Ya. Nah terus, apa bedanya dong jual beli barang yang belum menjadi miliknya kan nggak boleh ya? ya ini memang jual beli salam ini pengecualian dari larangan tersebut dan peng, namanya pengecualian itu pasti sudah diminimalisir tingkat apanya tingkat uh, kerusakan yang terjadi di dalamnya seperti tadi sifatnya jelas apanya lagi Um, waktunya jelas, waktu penyerahannya. Apalagi uangnya, samannya juga sudah jelas, sudah dibayarkan. Nah, tersisa kira-kira bias bisa nggak dia menyerahkan barang itu. Kemudian dari Muhammad ibn Abi Majalid, kala ba'athani Abdullah ibn Shaddad wa Abu Burdata ila Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu faqala salhu tanyakan dia hal kana nabi SAW alaihi wasallam fi nabi apakah dahulu sahabat-sahabat nabi di zaman nabi itu yuslifuna fil hintati mereka melakukan salaf pada hintah biji ya biji gandum semacam itu kalau Abdullah kunna naslifu nabiy ahli syam fil hintati was syairi was zabibi fi kailin ma'lum ila ajalin ma'lum ya kami dulu uh, menjual biji, apa, salaf biji-bijian seperti syair kemudian zabi eh, Zaid zait ya zait minyak tapi fi kailin ma'lum takarannya jelas ila ajalin ma'lum waktunya juga jelas kultu Ilaman kana asluhu indahu, apakah disyaratkan dia sudah punya tanamannya? Kalama kun nas aluhum Kami waktu itu nggak pernah bertanya apakah sudah punya pohon atau belum. Thumma baghna ba'athani ila abdurrahman ibn abza, fa tuh. Kemudian keduanya juga mengutusku untuk bertemu dengan abdurrahman ibn abza. Maka aku bertanya kepadanya. Fakala karena ashabun Nabi Yuslifuna ala hadin Nabi Sallam walam nas aluhum alahum amlah. Waktu kami melakukan transaksi itu juga kami nggak sempat tanya, ya, apakah mereka sudah punya pohon kebunnya atau belum. Berarti di sini memang terbuka ya. Bahkan kalau mau pesan mobil Katakanlah pesan mobil sama anak SMA, bisa nggak? Kan sekarang sudah mulai banyak tuh mobil listrik buatan Indonesia ya, motor listrik, motor listrik yang ada, sepeda listrik, motor listrik. Nah di sini ada satu SMA dia udah bisa bikin motor listrik. Tapi ada juga SMA yang belum bisa bikin motor listrik. Kemudian mengajukan proposal. <laughs> Ayo siapa yang mau pesan? motor listrik belum pernah bikin boleh nggak ya, boleh saja karena memang tidak disyaratkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disyaratkan hanya tiga tadi ya ini kita harusnya masuk kepada court tapi waktunya mepet sekali sekarang sudah jam 5 ya betul nggak ya sudah sudah tercium bau-bau jam 5 ya udah nggak apa kita ambil sedikit ya kita ambil sedikit kalau ada pertanyaan sudah ada pertanyaan belum sampai sekarang satu dua ya al -Kort. ada berapa belum, Udah, belum ada. hmm? Belum ada. belum ada nah syukur kalau belum ada yuk al qard di sini adalah pinjamannya ya kalau soal pinjam pinjam itu ada satu kaidah yang sering uh, diulang-ulang selalu bahwa riba setiap pinjam minjam yang mengalir di sananya manfaatan maka terjadilah riba di dalamnya tapi itu bukan berarti segala-galanya demikian enggak karena bisa saja um, seseorang habis melakukan pinjam minjam kemudian ngajak traktir ke bakso temannya ya yuk saya traktir kamu bakso. Wah jangan, saya nggak mau makan uang riba. Ini kan kamu barusan pinjam uang saya. Ya, ini nafa ini manfaat dari pinjaman kamu. Kalau kamu nggak hutang sama saya, saya mau. Masalahnya kamu saya utangi. Aduh, sampai segitunya ya? Nggak, nggak sampai segitu. Ya. Jadi kalau memang ada manfaat itu terkait dengan pinjam pinjam nah baru itu e, kaidah itu berlaku. Kenapa perlu saya sebutkan ini? Karena mohon maaf, ya. Kaidah ini kemudian diperlebar e, jangkauannya sehingga segala sesuatunya menjadi disebut riba. Dan sehingga masyarakat taunya yang haram itu cuma riba, padahal masih banyak halal yang dilarang selain dari riba. Nah, kard huwalamu al Nah, ini penting, antum pahami istilah-istilah syariah yang dipakai oleh para ulama. Kort itu adalah harta yang diberikan oleh al mukrid Nah, mukrit itu sini orang yang pinjami. lil mukhtarit orang yang dipinjami namanya mukhtarit atau orang yang minta pinjaman namanya mukhtarit untuk mengembalikan sepertinya kepadanya karena kalau tidak sepertinya riba ya inda qudratihi ketika dia mampu untuk membayarnya wa asli lugha dari asal luga maka dia al-qard artinya al-qata' memotong memutus wa yusammal malu ladhi ya'khudhuhu muqtarid bil harta yang dipinjamkan itu namanya al qard ya yeah? harta yang dipinjamkan oleh peminjam tadi diterima oleh orang yang berhutang orang yang berhutang tadi namanya apa muk tarif itu disebut dengan apa hartanya qard li al muk rida yuqti'uhu min malih karena seorang yang meminjami itu memotongkan dari sebagian hartanya untuk apa? muqtarib, untuk orang yang berhutang. Karena tadi makna dari chord adalah apa? potongan. Ya. Maka seakan-akan dia potongkan sebagian hartanya ini untuk diserahkan kepada muk 6. Nah. Fadluhu keutamaannya keutamaan dari meminjamkan uang kalau kita sebutkan keutamaan dari meminjamkan uang ini banyak sebenarnya manfaatnya sehingga kalau bisa ya kita yang minjami uang, jangan sampai kita yang pinjam, karena ancaman untuk membawa lari uang pinjaman itu juga banyak nah, sebagaimana ancaman untuk tidak mengembalikan uang pinjaman itu banyak ternyata keutamaan meminjami uang itu juga ada ya. Di antaranya masuk dalam kategori yang disabdakan oleh Nabi SAW Man an muslimin kurbatan min kurabid dunia Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang mukmin di dunia ini ya nafas Allah anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah maka Allah akan mudahkan atau hilangkan kesusahannya nanti di hari kiamat muan yassara ini sama yassara ala mu'sirin mempermudah bagi orang yang kesulitan maka Allah akan permudah di dunia dan juga di akhirat. Maka banyak-banyaklah membantu orang. Wallahu fi auni abdi ma abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ani bin Mas'ud dari Mas'ud bahwa Nabi saw pernah bersabda, "Mamin muslimin yukridu musliman tidaklah seorang muslim meminjami muslim yang lain qardhan marratain pinjaman dua kali illa kana marrah kecuali seakan-akan dia bersedekah sebanyak satu kali jadi minjami dua kali sedekahnya diterhitung sedekah satu kali maka saya kalau minjami orang biasanya saya bagi dua tapi saya nggak minjami lo ya apalagi kalian ya saya hanya minjami orang-orang yang ada di kitaran saya yang memiliki kemampuan untuk membayar seperti apa bekerja saya bekerja kepada saya karena kalau dia nggak bayar saya potongkan gajinya artinya saya masih saya masih bisa mengambil dari gajinya bukan kalau dia nggak bayar maksudnya pembayarannya itu dipotongkan dari gajinya meskipun sedikit sedikit begitu ya kalau tidak begitu saya tidak pinjami atau keluarga saya keluarga saya sendiri ya atau um, keluarga ke istri begitu. Nah, ketika saya minjam itu saya bagi dua. Pinjam berapa? 20 juta. 10 10 ya. 10 juta dulu lunas, baru 10 juta lagi lunas. Maka saya seperti bersedekah 10 juta. <guluh> dua kali kan minjamnya. Ya. Caranya begitu. Nah, sebenarnya bukan kok saya pingin Ya saya pingin juga dengan dapatkan keutamaan ini, tapi ada alasannya. Namanya orang itu kalau langsung dikasih 20 itu kadang ngelunasinya lebih berat daripada kalau ngelunasi 10 karena ada temptation bahwa dia nanti akan apa? Dipinjami lagi kan gitu. Nah, akhirnya 10 selesaikan dulu. Nanti biasanya yang seret yang 10 kedua tuh biasanya. Nah. kemudian kita lanjutkan. Nah, ini keutamaannya. Jadi jangan sungkan ya kalau meminjami orang pinjami, terutama orang-orang yang antum yakin bisa membayar, maka pinjami. Karena dua dua kali antum pinjamin dia, maka seperti bersedekah salah satu sekali darinya. Baik, atas fi. Nah, ini peringatan bagi orang-orang yang mungkin tidak saya membayar hutang, ya. karena membayar hutang itu hukumnya wajib, udah ditolong nih, ya. eh nggak mengembalikan hutangnya atau nggak bayar hutangnya. Kalau pedagang, ya, pedagang itu sudah minjami barang, tadinya lampu rumah mati, udah dipinjami barang lampunya di, bisa nyala, eh nggak bayar hutangnya, nah, udah bantuan yang luar biasa. Ya, kalau penelayan itu biasanya solar untuk mesin eh, kapalnya, diutangin solar. Pulang dapat panen nggak bayar hutang. Wah. Atau alasannya apa? Wah nggak dapat nih panenan nggak nggak ada nggak panen gitu. Ya. Akhirnya nggak bayar hutang. Akhirnya bangkrutlah usahanya. Maka nggak bisa ketemu nih antara hutang dengan usaha karena. Kalau hutang dengan usaha itu nggak pernah ketemu. Nah, ya, dari awal saya buka toko tidak ada hutang, ya, tidak ada hutang. Nah, kemudian untuk tidak membayar hutang ini ada ancamannya dari Sauban, maulana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Anhu kala manfaraqar ruh al jasad seorang seseorang yang telah terpisahlah ruh dengan jasadnya wa huwa min dan dia terbebas dari tiga perkara berikut dakhalal jannah dia pasti akan dimasukkan dalam surga barang siapa meninggal dunia dan dia terbebas dari tiga tanggungan berikut berarti kalau antum mau meninggal pastikan dulu tidak ada tanggungan salah satu dari tiga ini minal kibr yang pertama sombong artinya dia nggak sombong wal tidak pula ada harta yang diambilnya dengan gulul ya gulul ini bentuk kecurangan contoh ketika perang mengambil rampasan perang sebelum dibagikan itu gulul dan itu bisa diterapkan juga dalam masyarakat di masyarakat kita mungkin ada pembagian bantuan maka ngambil bantuan sebelum dibagikan bahkan menyunat bantuan itu masuk gulul ya wa illa billah kemudian hutang dia nggak punya hutang dia nggak pernah hulul dia juga nggak pernah sombong sombong itu menolak kebenaran ya menolak kebenaran dan meremehkan manusia menolak kebenaran dan meremehkan manusia dan itu kaitannya erat karena menolak kebenaran itu diawali dengan meremehkan manusia ah ustadz ini punya ilmu apa sih akhirnya kebenaran-kebenaran yang disampaikannya tidak diterima maka tidak boleh meremehkan orang lain ya. Apalagi setelah dia menyampaikan kebenaran Kebenaran itu wajib kita terima Kalau tidak berarti ada kiber dalam hati kita Nah asyhad dari hadis ini adalah ad -dain. Kalau dia sebelum meninggal dunia masih meninggalkan hutang Wah dia nggak bisa langsung masuk surga ya. Dia harus menyelesaikan dulu hutang-hutangnya itu maka ketika Nabi SAW itu E, dikabarkan ada seorang sahabat yang meninggal dunia tapi dia punya hutang Nabi nggak mau nyolatkan sampai dibayarkan hutangnya An Nabi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW nafsul mu'min mu'allaqatun bidainih jiwa seorang mukmin itu tergantung masih tergantung selama dia masih mempunyai hutang hatta yaqdi'an sampai dia melunasinya nah di sini yang terjadi nggak gitu gara-gara ada kematian Pertama si mayit punya hutang, tambah lagi hutangnya keluarga ditambah dengan adanya si mayit. Adanya kematian. Jadi kematian menyebabkan hutang. Betul nggak? Paham nggak maksudnya? Jadi <guluh> si mayit ketika di dunia, dia punya hutang. Meninggal dunia, meninggalkan hutang buat keluarganya. Berat kayak itu. Berat. Karena keluarganya harus Blunasi, ya. Mungkin karena sakit dan dirawat di rumah sakit. Hutang juga bukan itu, hutang. Ya. Maka kalau seandainya dirasa keluarga nggak bisa membayar biaya pengobatan di rumah sakit, nggak usah ke rumah sakit. Bilang aja keluarganya sudah saya di rumah aja. Karena kalau dia memaksakan dirinya rawat saya di rumah sakit, maka keluarganya akan menanggung hutang. Tapi siapa yang tega ya? siapa yang tega Ya. Memang harus begitu. Kalau memang harus begitu, lakukan. Jangan sampai kita ini meninggal dunia meninggalkan hutang untuk keluarga kita. Nah, itu masih mending kalau yang seperti itu masih bisa dicari-carikan dan seterusnya. Tapi yang lebih terpuruk lagi ketika dia meninggal dunia, kemudian dia harus mengadakan acara-acara untuk si mayit, ya mau 6 hari, 12 hari, satu, satu bulan, dua bulan, enam bulan, ya, jangan sebut merek, ya, maka apa? Maka itu akan menambah hutang. Sehingga keluarga ditinggalkan itu justru semakin terpuruk ekonominya dan itu menyelisih sunnah jelas menyelisih sunnah karena Nabi itu perintahkan kepada sahabat-sahabatnya termasuk saat Nabi Waqas sebelum meninggal dunia in khairun bainan nas kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam keadaan miskin kemudian minta-minta Salam manusia dan berapa banyak kita temukan orang itu terpuruk ekonominya setelah diantara keluarganya dia meninggal dunia. Gara-gara harus mengadakan acara-acara seperti itu. Ya. Nah cuma wah ini sudah, wah ini kita nanti diomongin. Ya sekarang coba yang ngomongin itu suruh bayar utang mau nggak? Yang ngomongin kalau wah ini nggak berbakti sama orang tua itu coba jangan cuma ngomong nggak berbakti sama orang tua tapi urun gitu mau nggak dia urun bayarkan hutang nggak mau justru dia memanfaatkan kesempatan itu untuk kepentingannya supaya dia nggak perlu beli makan karena sudah dia ngasih makan ya dan Imam Ahmad keras dalam hal apa namanya kematian seseorang kalau sudah meninggal dunia nggak boleh ngadakan acara-acara seperti itu ya Imam Ahmad ketika itu diantara perkataannya bahwa berkumpul-kumpul setelah jenazah itu dikuburkan termasuk minan niyaha. Berkumpul setelah jenazah dikuburkan termasuk niyaha. Wah padahal kalau di kita berapa lama tuh ditungguin. Ya, berhari-hari ditungguin berapa malam. Ngasih makan itu. Tuan rumahnya ngasih makan. Udah gitu orang kumpul ngapain? Bukan yang ngaji itu, ngapain entah. Ya, ada yang main gaple, main apa. Assalamualaikum ya. Kalau sekarang main HP ya. Baik, mungkin itu dulu ya. Berarti kita masih bicara tentang tasdidu fi. Um, ancaman keras bagi orang yang tidak membayar hutang. Nah, nafsul mukmin muallaqatun bidai ini. Jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan hutangnya. Kalau belum dibayarkan masih tergantung, masih belum belum bisa menyelesaikan urusan-urusannya. Sampai selesai urusannya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan yang di sini dulu? Ya. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Uh, Ustaz, saya ada pertanyaan. Tadi dalam syarat ketika akad salam, itu ada disyaratkan ila ajalin maklumin. Ya. Itu kalau bentuknya jelas, tapi tidak jelas begitu Ustaz. Maksudnya, mungkin perkiraan lima hari, tujuh hari. Tapi maksudnya bisa tujuh hari, bisa enam hari. Iya, harus ditentukan. Harus, nggak boleh sarankan. perkiraan begitu ya? Perkiraan bisa, oh, perkiraan bisa. Iya, justru itu. Hmm. Jadi menggunakan perkiraan itu harus disebutkan. Karena supaya lebih jelas, hasilnya itu lebih jelas. Karena membeli sesuatu yang nggak jelas itu nggak boleh. Ya, uh, saya beli ininya dong, barangnya dong, apa barangnya? Atau ada orang nawarin barang, ini ada barang nih mau nggak Apa barangnya? Nggak tahu ya, barangnya apa? Nanti saya lihat dulu di gudang. Harganya berapa? Wah, harganya juga masih belum jelas. Bayarnya kapan? Wah, nanti aja gampang. Wah, jual apa dong? Nah, maka harus diperjelas. Jual apa umpamanya, Mbak Pia, gitu. Harganya sekian. Kapan matangnya? Gitu, jangan nggak mateng-mateng gitu harus jelas. Karena tadi ada nggak jelasnya, apa nggak jelasnya waktunya tadi kan, maksudnya kan barang belum ada. Nah maka segala sesuatunya dibuat jelas supaya tinggal itu saja yang, yang karena kebutuhan. Maka kita katakan tadi ini dikecualikan dari jual beli makdum, ma yang belum ada. Ya, baik, baik, kebelahan yang jual beli barang yang belum dimiliki. Nah, sudah? Ada lagi, Ustaz. Ya. Uh, kemudian untuk yang al-qardhu, assalamualaikum. Tadi takrifnya pengertiannya adalah al-qardhu huwal malu lil muqtaridi ya. liyuradda mislahu ilaihi 'inda alaihi. Ya. Di sini ingin saya tanyakan, Ustaz, 'inda qudratihi alaihi berarti sesuai kemampuannya. Apakah ini berarti syarat untuk mengembalikan hutang itu harus mampu? Apakah kalau tidak mampu berarti dia terbebas dari ya dia terbebas membalik. dari apa, kewajiban membayar pada ajalnya, jadi kan ajal itu harus dijelaskan juga. Berapa lama chordnya, seminggu, dua minggu, setahun, dua tahun harus ada tulisannya. Nah, kalau dia mau ya um, kalau dia mampu untuk membayarkannya, maka dia segera membayarnya karena metodologinya. dulmun, mampu bayar, tapi nggak dibayar. Bayar itu ketoliman diakhirkan pembayarannya. Contoh tadi targetnya akhir Desember tahun ini 2022, ya dikasih keleluasaan sudahlah uh, bulan depan nggak apa-apa, atau bulan ini belum bisa bayar nggak apa-apa bulan depan aja bayarnya diberikan kemudahan, tapi ajal waktunya harus ditentukan supaya ada targetnya ya. gitu supaya orang pinjam itu juga berdasarkan kemampuan bayarnya, kalau dia mampunya bayar cuma uh, sebulan kemampuan dia bayar hutang cuma 500, ya jangan hutang. Dengan waktu yang dia nggak mampu, contoh mamanya, um, kalau 500 itu setahun berapa? 6 juta. Berarti kemampuannya dalam setahun dia utang 6 juta. Kalau dia hutang 10 juta, dalam satu tahun kemampuan dia cuma 500 ribu untuk membayar, yaitu salah perhitungan. Salah perhitungan. Jadi semuanya harus di, diukur. Sehingga harus ada waktunya Selama atau akan lunas pada tanggal berapa Nah nanti kalau pada saat dia tidak mampu Diberikan keleluasaan oleh orang yang mukrit ya, Orang yang meminjami Nah ada lagi? Jazakumullah khairan Ustaz Online? Ada Ustaz Assalamualaikum ya Ustadz, izin bertanya terkait gulul apakah kecurangan saat membagikan warisan yang tidak sesuai porsinya termasuk gulul baik itu disengaja maupun tidak sengaja karena tidak tahu hukumnya ya semua jenis kecurangan-kecurangan ya masuk dalam kategori gulul ya ya nggak akan harta yang tidak akan diberkahi nah apalagi karena nggak tahu hukumnya, padahal hukum waris itu sudah disampaikan, sehingga wajib untuk dipelajari, ya? dan kewajibannya menuntut ilmu. Kalau itu terjadi, coba antisipasi agar itu tidak terjadi pada generasi yang berikutnya. Antum masih bisa merubah generasi yang akan datang. Kar tapi kalau antum tidak bisa merubah generasi yang sekarang, rubahlah generasi yang akan datang. Kalau sekarang antum merasa wah ini muadzinnya jelek, adzannya. Maka antum bisa mencetak anak-anak sekarang ajarin adzan supaya besok menjadi muadzin muadzin yang baik. Kalau antum sekarang kecewa dengan bacaan Al-Quran imam-imam yang sekarang, maka antum ajari mereka untuk membaca Al-Quran yang benar, menghafalkan Al-Quran yang benar, baik. Supaya besok antum punya imam-imam yang bacaannya benar dan baik. Antum nggak bisa merubah, kadang kita nggak bisa merubah orang yang sudah lalu begitu. Karena udah kolot lah bisa dibilang seperti itu ya kalau nggak bisa merubah yang lalu siapkan masa depan jangan kemudian berhenti wah saya dakwah nggak diterima dakwah saya kemudian berhenti Enggak ya meskipun mulai dari TK nggak ada masalah antum Dirikan TK antum ngajar TPA nggak ada masalah bahkan jasa antum sangat besar dia bisa baca Al Quran dari antum setiap kali dia baca Al-Quran, setiap hari dia baca Al-Quran, antum pahalanya ngalir pahalanya banyak jangan dikira cuma ngajar TPA cuma enggak itu besar pahalanya ya ngajarin sholat ngajarin doa doa setiap dia berdoa tuh dapat pahala nah, luar biasa itu baru guru TK ya apalagi guru-guru yang lain tapi cukup insyaallah Allah ada lagi masih banyak banyak ya Bismillah hukum makanan dalam acara kumpul RT atau RW yang ditanggung oleh pemilik rumah yang dirangkaikan dengan arisan apa apa hukumnya Ustaz? Jazakumullah khair. Nah, ini arisan ini ya kalau kita disuguh makan aja lah, nggak ada sumbernya itu tergantung dari apa namanya? tuan rumah lah ya. Kita tidak, dipertang tidak di tidak dipertanyakan Nggak, nggak juga kita ini karena bisa saya sumbernya bukan dari itu ya makanan kita ya. meskipun gimana ya jadi hartanya kan macam-macam gitu, kan nggak murni dari situ semua. Kemudian arisan sendiri kan juga riba itu arisan itu. Kalau bentuk arisannya itu em, menerima simpan pinjam, kalau bentuk arisannya itu adalah em, hanya murni bahwa mengumpulkan uang, kemudian setelah itu nanti jatahnya siapa itu tidak riba tapi yang tidak murni itu ketika dia belum dapat jatahnya boleh ngambil uang dulu gitu dengan memberikan anakan Nah itulah ribanya di situ jadi arisan pun perlu diperjelas tidak semua arisan riba kan gitu ya, sebagaimana um, tadi sudah kita jelaskan jadi kita nggak perlu menyelidiki sampai dalam-dalam seperti itu kalau kita menyelidiki sampai seperti itu akhirnya nggak nggak bermasyarakat nanti semua semua haram ya? Nah, kalau antum berjiwa besar, sumbanglah makanan. Jadi antum makan makanan antum sendiri. Ya. Bilanglah sama Pak RT, ada main belakang dulu. Pak RT, ini untuk jamuan nanti malam saya yang nanggung. Wah gitu dong, itu laki-laki. ya. Jadi antum jelas halal dan ikut acara. Kalau itu kan antum jadikan alasan untuk nggak ikut acara, kapan bersosialisasi ya. kapan bermasyarakat ya nah yuk. ayo terus assalamualaikum ustaz saya ingin bertanya jika ada seseorang yang berkata ya pada sesuatu misalnya saat diberi amanah atau dimintai tolong atau berkata akan memberikan sesuatu apakah jika seseorang ini wafat dan tidak melakukan apa yang ia iakan yang mana seseorang ini tidak menjanjikan pula Apakah mawafatnya termasuk wafat dalam keadaan seperti berhutang yang dapat menahan seseorang ini untuk masuk surga? Ya tergantung apa dulu barangnya gitu kan. Ya kalau janji mamanya untuk tidak merokok, apa itu nggak janji juga. Jangan merokok ya, ya. ya. Beda dengan kalau jangan beristirahat lagi ya. Nah itu beda. Bukan berarti saya nyuruh ini loh ya. Tapi beda-beda kasusnya gitu. Ya. Nanti yang satu bilang kamu jangan kasih anakmu yang ini atau bagaimana sesuatu yang mungkar yang dijanjikan dia bilang iya sudah setuju jadi kasusnya beda-beda nggak bisa kita generalkan begitu ya nah harus kasusnya secara spesifik baru kita bisa beri hukum kalau general nggak bisa nah yuk segera Domain. Bagaimana hukum orang yang mempunyai hutang di mana-mana, misalnya puluhan juta, padahal mampu membayar dan mempunyai harta banyak, tapi lebih mengutamakan keluarga dan gaya hidupnya, dan bagaimana sikap terbaik bermuamalah dengannya? Ya, ya dia salah, tolim dia. Karena tadi sudah kita katakan, gina dulmun. Kemudian kalau kita kawan, ya kewajiban kita cuma memberi nasihat, itu saja, nggak lebih dari itu. Kalau kita ayah kita perintah karena ayah paksa, ya. jadi tergantung siapa kita. Kalau kita pemerintah paksa juga penjarakan kalau perlu, kalau nggak bayar utang penjarakan, gitu. Cari pasalnya. Kalau soal begitu-begitu gampang gitu ya, cari-cari alasan. Maka hati-hati di pemerintahan kita itu, kalau kita nggak hati-hati bisa antum antum punya masalah nih dengan pemerintah ya. Semoga nggak ada ya itu antum bisa dipenjara dengan alasan apapun dia cari-cari. Kalau ada orang nggak senang sama antum, ya, maka hati-hati. Nah di sini kalau antum pemerintah, ya sudah kasih hukuman biar jerak dia. Karena antum punya tangan di atas dia. Manro amin kumukaran faliyohiru biyadi. Nah ini diutamakan. Tapi kalau antum bukan apa-apa, dia antum cuma teman, ya sudah nasihat saja, gitu. Ya, yuk. Walaupun beliau pemilik yayasan dalam suatu sekolah, Ustaz. Walaupun, ya, hanya nasihat. Ya. Nah, terus. Avan izin bertanya, Ustadz jika seseorang mengikuti Open PO pakaian kepada suatu organisasi organisasi yang bekerja sama dengan suatu konveksi dengan spesifikasi kapan jadinya? Wah berat ini. Ada soal yang mudah nggak? <tid> Tidak ditentukan. Tidak <tid> soal kan? yang lain yang mudah. Tidak ada tinggal ini ya udah kita tunda minggu depan. Hmm. Ya disimpan ya minggu depan. Solawat yes. salam mohon maaf ya karena ketebasan waktu. Solawat salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.